makan Makarem, Hotel Makarem, teman-teman. Di Hotel Elaf ini. Hotel Elaf ini ya. Wah, hotelnya. Masyaallah. Ini suasana malam ini. Tanah Suci Mekah. Dan itu clock tower-nya kelihatan depan kita. Masyaallah. Wah, Akbar. Gede banget. Ramai nublek-blek jadi satu sana itu. Hah? Macet parah. Oh ya. Umpel-umpelan ya, insyaallah. Lepas salat isya nih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di Tanah Suci Mekah ya, teman-teman. Perjalanan kami dari kota Madinah, alhamdulillah berangkat dari kota Madinah habis duhur sekitar jam 3 ya, jam 3 sore ini kita sampai di Tanah Suci Mekah malam ya. Malam pukul jam 9, teman-teman. Ini membludak. Selepas sholat isya. Selepas sholat isya nih. Kalau tabarakallah itu clock tower jam-jamnya pas depan persis. Persis kita ya. Seperti ini situasi dan kondisinya selepas sholat isya ini, teman-teman. Insyaallah tabarakallah, hotelnya ini masyaallah megah sekali ya, Tanah Suci Mekah ini. Mudah-mudahan teman-temanku yang menonton video ini dipanggil Allah, bisa menjalankan ibadah umrah maupun haji di Tanah Suci Mekah. Oh, ramai, macet. Di sini kawasan paling macet ini, perempatan ini ya. Ini kita nurunkan jamaah dari Indonesia di Hotel Elaf. Hotel Elaf Masair Hotel ya. Ini enggak jauh dari Hotel Makarem, depan persis ya. Makarem Ajat. Wah, ini tuh ya, Makarem, Hotel Makarem. Ini penjahayanya ini, lampu-lampu, banyak lampu-lampu ya di sini. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, tabarakallah ya Allah. Ini kok enggak sih, mana sih? Masya Allah, tabarakallah. Seluruh dunia blek di sini ya, teman-teman. Tuh ya. Apalagi sana tuh ya. Oh, di sana ya. Oh, banyak sekali terowongan. Ini hotelnya. Hotelnya Elaf. Nah. Armada kita Ustaz Muhammad Ustaz Muhammad Jaji, alhamdulillah. Nah, ini supernya kita nih. Dari Sukabumi Mekah, Lur. Salah atau beragama. Nah, ini hotelnya Makarem ini, depannya persis ya. Assalamualaikum. Nah, itu clock tower-nya jam-jam. Ini
jamaah ini dari belahan dunia, teman-teman. Komplek-plek jadi satu di sini ya. Mus, pokoknya beragam warna di sini. Pokoknya kalau nggak kumpul sama rombongan, ya wes kesasar ini ya. Pasti kesasar. Alhamdulillah cuaca malam hari ini di Tanah Suci Mekah biasa-biasa saja ya. Dingin ya enggak, panas ya enggak. Nanti kalau mungkin di tengah malam ya lumayan. Lumayan dingin maksudnya ya. Nah ini cobaannya ini, Masya Allah. Hotel Makarim, teman-teman ya. Tuh, kita zoom coba dekatkan nih. Tuh, sana itu. Wow, Akbar. Buahnya. Kalau ke sana bisa ya, nggak bisa ya. Ini selepas sholat Isya kawasan Hotel Makarim. Sana Fajar Abadi 2. Ini belokan ini Fajar Abadi 2. Tuh, Masjidil Haram di depan sana ya. Nah, kelihatan towernya tuh. Allah tabarakallah. Ini nunggu pembongkaran, ini koper belum dibongkar-bongkar ini. Ya. Mudah-mudahan doa saya buat teman-teman semuanya diberi kesuksesan, kelancaran, bahagia bersama keluarganya, dan Allah mudahkan segalanya bisa menjalankan ibadah umroh dan haji tentunya. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu update terbaru, pokoknya setiap hari insya Allah saya share ya situasi dan kondisi suasana Madinah, suasana siang malam di Tanah Suci Mekah maupun Madinah ya, di Taif, di seluruh Tanah Jazirah Arab. Pokoknya tetap semangat terus. Nah ini hotelnya, Masya Allah, tabarakallah. Yang pernah nginap di Hotel Elaf ini Al Masir, silakan komentar di bawah ya. Tawah, tabarakallah. Seluruh dunia ngasih. Itu ada bis di tengah-tengah itu. Itu ada bis di sana. Nah, di sana bis. Masya Allah, itu semua itu jamaah. Itu semua jamaah itu ya. Nah, itu ya. Kita teman-teman lihat sendiri. Walaupun lihat di layar HP, terasa kita itu di Tanah Suci Mekah ya. Nah, Allahu Akbar, walillahilham. Ramai banget. Ini hari Rabu ini, teman-teman. Sudah dibongkar ya, kita tunggu sampai selesai langsung istirahat ke Syarikah ya. Yang pernah naik Arpada Husain Muhammad Dijaji, komentar di bawah ya. Raffi Ahmad, artis papan atas, artis Indonesia, naik armada ini, teman-teman. Naik armada Husain Muhammad Dijaji. Raffi Ahmad ya.
ada kabar tadi sama teman saya, artis kita Raffi Ahmad. Ya. Naik remada Husain Muhammad Hijazi. Ya, masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan keluarga Raffi Ahmad yang berangkat tanah suci beri kelancaran, kesehatan, bahagia bersama keluarganya, Bang Raffi Ahmad, artis kita Indonesia ya. Dan mudah-mudahan menjadi umroh haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Saya doakan dari tanah suci Mekah, Al-Mukarramah, Mas Raffi Ahmad, artis Indonesia. Ramai banget. Wes pokoknya macet ya di sini. Pokoknya sabar tingkat dewa. Padahal ada yang nyebrang, ada yang gendong, ada bis, mobil, nemplek-plek jadi satu teman-teman. Masya Allah. Hotel istimewa ini ya. Yang pernah nginep di hotel ini, Clock Tower jam-jam, komentar di bawah ya. Tuh. Masya Allah, ramai banget. Oke teman-temanku, saya rasa cukup video ringan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan nambah wawasan Anda. Bagi yang suka video ini, jangan lupa untuk supportnya, dukung terus channel Emulsi Mekah dengan cara subscribe, like, share ke seluruh media sosial kalian, agar teman-teman tahu seperti ini situasi dan kondisinya di tanah suci Mekah, di kawasan Hotel Makarim nih. Kita nurunin jamaah Indonesia di Hotel Elab Al Masair ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan ibadah umroh dan haji di tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin.